Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit. Di atas lawan, di bawah kawan. Kebetulan seperti biasa, kata-kata itu mesti muncul di dunia perlayangan aduan yang ada di Indonesia. Karena memang apa? Memang di atas lawan, tapi di bawah kita jadi kawan, jadi sahabat, jadi saudara. Dan hobi ini yang akan menyatukan dari segala penjuru yang ada di Nusantara, mungkin lebih tepatnya. Karena dari layangan saya bisa ketemu dengan teman-teman yang ada di Sulawesi, Sumatera, ya patutnya Jawa, Bali, NTB, yang saya tahu daerah-daerah sana yang memang peminat layangan aduan cukup besar. Mulai dari layangan yang besar, kalau bilang itu adalah layangan apa namanya? Bomber. Nah, layangan besar ukuran sayap bisa sampai dari 70 cm sampai 110 cm itu. Dan juga untuk layangan kecil biasanya lebih ke Sukhoi khas Jawa Timur, kemudian layangan Seot Jawa Barat, dan layangan Munaro. Munaro ini lebih ukurannya Sukhoi tapi agak empuk kayak gitu. Dan mungkin tidak bisa saya sebutkan macam-macam dari layangan tersebut. Dan tentunya channel ini yang mempererat kita bersama, memperkenalkan segala sesuatu tentang masalah layangan, gelasan, kemudian ada kenur dan gulungan atau beladu. Nah, hari ini, nah di samping saya ada layangannya Y Hasan. Y Hasan ini adalah salah satu pengrajin layangan, kemudian juga pengrajin gelasan yang berasal dari Kabupaten Malang. Tentunya produkannya ini bervariasi. Bentar lagi saya buka satu persatu untuk layangannya sendiri. Dan ini layangan Sukhoi. Dan untuk karakternya mulai dari keras ada, semi ada, kemudian lebih ke empuk juga ada. Untuk gelasannya di sini ada triple way ya. 022 namanya war-war ya. Gelasan ini berukuran 022 6000 yard. Bahan abu monster terbaik di kelasnya, tentunya kuat, ulet, untuk nempel enak banget, cepet mutusin. Untuk teknik yang dipakai ada jebret, ada tarik, ada tempel, ada cul sentek, ada ganjal maupun uluran juga rekomendasi. Dan untuk yang kedua ada gelasan 2000 yard juga triple W yang sama bahannya dengan yang 6000 yard ya, yang ini. Kemudian juga ada yang gambarnya ini layangan Hasan Al Jufri tim Jaguar 022 Dead String Special Tournament. Kemudian di samping ininya ada nomor WA-nya ya, original produksi dari Bai Hasan Al Jufri gitu. Saya panggilnya Cak Hasan. Kebetulan beliau bisa bahasa Madura, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Inggris, bahasa Brazil, Jerman, kemudian juga Jepang, dan lagi bahasanya apa? Saya lupa. Jadi beliau di sini dulu adalah atlet dari surfing. Yang biasa kita kenal surfing di Indonesia paling banyak ada di Bali. Nah, beliau lama di Bali dan beliau mempelajari bahasa-bahasa luar negeri karena berkecimpungnya dengan atau berhubungannya dengan orang-orang yang berada di luar negeri. Untuk yang gambar ini ya, gambar ini adalah gambar layangan aduan yang memang produksinya dari tim Jaguar, yaitu dari timnya Y Hasan Al Jufri. Dan untuk gelasannya ini gelasan bahan abu juga ya. Untuk masalah harga bisa dicek nanti di kolom di bawah sini ya, saya lihatkan nanti ya di kolom sini, nanti saya lihatkan harga dari gelasan ini. Untuk bahannya spesifikasinya adalah gelasan matot abu impor, teksturnya halus tajam berasa dan cocok buat main jepret lah. Kalau matot memang jepret, cul sentek, jagrak tuh sudah enak ini. Untuk masalah harga nanti bisa dicek di Shopee-nya. Nah, tadi saya sudah lampirkan atau saya tulis lagi di bawah sini alamat Shopee-nya itu. Dan teman-teman kalau mau pesen gelasannya bisa langsung menghubungi dari nomor WA-nya ya. Nomor WA-nya juga saya cantik tampilkan di sini. Tentunya Hasan Al Jufri ada YouTube-nya. Boleh di-subscribe nanti, ini alamat YouTube-nya atau ini gambar alamat YouTube-nya atau brandanya dari alamat YouTube atau link YouTube-nya dari Hasan Al Jufri. Oke, kita memperkenalkan layangannya
Cak Hasan. Nah, layangannya Cak Hasan ini ada ya, ada satu. Oke, bentar saya ambilkan dulu ya. Oke, di sini layangan yang pertama ya ada dua. Ini gelasan dari Hasan Al Jufri ya. Nih ada dua warna, ada tulisannya Brongkal Malang. Jadi Brongkal ini alamat dari rumahnya Y Hasan. Untuk spesifikasi lilitannya seperti ini ya. Ini untuk bambu yang dipakai adalah bambu apus ya. Karakternya ini adalah semi empuk gitu. Oke, jadi layangan yang pertama untuk spesifikasinya lilitannya ada dua benang di sini ya, bisa dilihatkan itu. Jadi untuk bambu yang dipakai adalah bambu apus ukuran 57 dengan tajuk panjang 48,5 ini. Kepala 9,5 standarnya untuk layangan Sukhoi. Karakter dari layangannya empuk. Ini layangan pertama. Untuk layangan kedua, oke saya taruh sini dulu. Untuk layangan kedua ada tulisannya Hasan Al Jufri, Brongkal Malang. Di sini juga ada apa namanya stempelnya ya. Dan ini juga sama lilitannya seperti itu. Dan ini memang untuk diperuntukkan turnamen atau lomba. Ini bambunya dipadukan antara bambu tajuknya bambu betung, sayapnya pakai bambu apus atau bambu tali. Untuk karakternya semi keras lah. Kalau tadi semi empuk, yang ini semi keras karena dipadukan antara sayap dan tajuknya itu berbeda bambu. Ini ada dua juga ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga ada tiga warna, ada hitam, merah dan biru ya. Ada tulisannya Hasan Al Jufri Brongkal Malang. Kemudian ini juga hampir sama, cuman serutannya lebih besar. Kalau tadi mungkin serutannya 2,6, kalau yang ini 2,7. Untuk ukuran sayapnya 57 dengan dipadukan tajuknya 49, kepala 9,7 ini mungkin. Karena saya nggak pegang garis ini ya. Untuk karakternya hampir sama semi keras. Dan ini teman-teman kalau mau pesen langsung ke Y Hasan atau Cak Hasan Al Jufri, ada di nomor di bawah sini. Nanti mau dipadukan full petung semua bisa, full apus semua bisa. Untuk masalah dipadukan antara petung sama apus juga bisa. Tentunya sesuai request, mau minta keras ya bisa, mau minta empuk ya bisa, tergantung requestan dari teman-teman yang mau beli layangannya Sukhoi asli buat turnamen dari Y Hasan Al Jufri. Nah, tentunya nanti akan saya coba dari segi layangannya bagaimana manuvernya dan bagaimana kecepatan dari layangan tersebut dari tiga macam ini ya, tiga macam atau tiga gambar dari berbeda spesifikasinya atau speknya udah beda. Dan tentunya ini. Nah, gelasan ini diberikan kepada saya pada saat eventnya Y Hasan Al Jufri. Boleh ditengok di sini dan di sini ada dua video yang saya sudah upload pada saat lombanya Jaguar, tim Jaguar yaitu timnya Y Hasan Al Jufri. Nah, di sana nanti teman-teman bisa tengok bagaimana permainan yang ada di sana. Para joki-joki player Jawa Timur ada di situ. Dan gelasan ini diberikan dan diamanahkan kepada saya untuk diberikan langsung kepada subscriber-subscriber saya ataupun pada subscriber-subscribernya Hasan Al Jufri. Syarat yang pertama, subscribe channel saya Ono Wokuskip ya. Kemudian yang kedua, subscribe channelnya Y Hasan Al Jufri. Kemudian juga ketik di video ini hashtag, kasih pagar, hashtag pagar giveaway, GIVEAWAY, giveaway gelasan Hasan Al Jufri. Dan nanti subscribe-nya di channel YouTube Hasan Al Jufri
boleh nanti sematkan juga, di like semua video-videonya dan di komen di semua videonya, giveaway gelasan Hasan Al Jufri. Hashtag jadi pagar giveaway gelasan Hasan Al Jufri. Nah, dan nah, khusus ini harganya tahu sendiri, harganya berapa? 550.000. Iya, harganya 550.000. Boleh dicek di Shopee-nya atau nanti mau via WA. Dan gelasan ini beberapa kali sudah juara, dan juara ini ada di daerah Malang Selatan. Iya, Hasan ini menggunakan gelasannya sendiri dan terbukti memang gelasan juara, dan gelasan memang untuk diperuntukkan super turnamen. Dan pertanyaannya saya tulis setelah komen yang banyak teman-teman, nanti giveaway gelasan ini, gelasan Hasan Al Jufri. Atau jadi tulisnya tuh giveaway gelasan Hasan Al Jufri. Nah, itu pertanyaannya saya ketik di bawah ini. Ada dua pertanyaan jawaban untuk 10 orang pertama ya, atau 10 orang pertama yang jawabannya benar, udah kayak mau main layangan dan mencoba manuver dari layangannya dari Y Hasan Al Jufri. Oke, cekidot. I think that we've all had enough. Sick of dealing.
Oke, itu tadi tes manuver dan kecepatannya dari layangan Ye Hasan Al-Jufri atau Hasanan tim Jaguar ya, Ye Hasan dari tim Jaguar Brongkal Malang. Dan terima kasih yang sudah nonton, dan jangan lupa subscribe dan hashtag giveaway ya, jangan lupa hashtag giveaway, karena saya akan memberikan 2 gelasan 2000 yard dan 1 6000 yard khusus nanti mencapai 80.000 subscriber, saya keluarkan yang 6000 yard. Terima kasih yang sudah nonton. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satu Langit.